lebih, aku dalam pangkuanmu. Tempatku lahir, tumbuh, besarku, menyesuaikan aliran perubahanmu. Dewi, jadi enggak? Agam, jadi dong. Bentar, gua ambil tas dulu. Siap, duduk dulu ya. Aku berkembang di atas tanah yang kaya. Banyak orang bilang tanah ini tanah dari surga yang mampu menumbuhkan harapan, cita, dan cinta. Namun sayang, tak semua orangmu mampu menjaga. Tanahmu ternodai oleh tangan-tangan tak berbudi. Dewi tersakiti oleh hati-hati tak berkurang. Perubahan tak datang dengan sendiri. Ia adalah langkah yang besar dan langkah kecil lagi sebagai awal. Karena hal kecil pasti membawa perubahan. Berputar karena roda kehidupan memang tak pernah diam. Terkadang tenang, terkadang tenteram, namun terkadang berbalik mengancam hanya karena selisih paham. Teman sejati bisa menjadi musuh abadi. Disitulah kita membutuhkan uluran tangan. Agar hati mau bangkit kembali. Jangan selalu menggunakan otak. Tuhan menciptakan otak bukan hanya sekedar pelengkap. Agar pertemanan terus terjalin rapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia ini begitu luas,
terlalu luas hingga mungkin tak memiliki batas. Cobalah sesekali keluar dari zonamu. Selagi masih muda, selagi masih cukup usia, habiskan jatah gagalmu sekarang juga. Walau masih banyak yang digantungkan oleh ketidakpastian, namun senyum, bahagia, romantika, kesederhanaan, ketenangan, kedamaian masih bisa dirasakan. Oh iya, ini temanku, sobat karibku sedari kecil, tempat yang tepat untuk berbagi pendapat, bertukar pikiran, dan tak jarang pula berdebat. Dia orang yang bisa mengerti, dan yang paling penting, bisa membuatku tetap menjadi diriku sendiri.